Gini, assalamualaikum Ustaz. Dulu saya buat praktikal kat sebuah syarikat elektrik. Mojo dok mati kena karang kata. Kerja saya buat wiring dan tukar wiring lama kepada baru. Saya ada tukar wiring lama kat rumah orang. Bila siap semua wiring kat sebuah rumah, adalah wayar-wayar hot lama. Kalau nak ikut Gabriel kata ni, memang tuan rumah tu tak ambil dah wayar lama. Biasa bos saya ambil wayar-wayar lama tu jual. Lepas tu khabar bila boleh duit jual wayar, ya nak bagi yang ramai. Tapi dok pun kata dia, ya dia bahan seorang kata dia. Bila banyak kali dah dia buat gitu, saya nak marah juga Ustaz. Lepas dari itu saya ambil juga wayar-wayar hok lama tanpa pengetahuan bos saya. Saya ambil, saya jual. Lepas tu saya bagi ke kawan saya hok lain. Soalan saya, boleh tak Ustaz saya buat gitu? Baik, kerja wiring. Ada kepala, ada ekor. Ekor dia ikut kepala. Jadi wayar-wayar hok lebih tu biasanya boleh ke tukang wiring ke hok balik ke asal hok pemilik wayar. Jadi kalau kita wayar tu hok tukang, tak ada masalah timbul. Masalah timbulnya wayar tu tuan rumah beli. Jadi tuan rumah tu bila dia beli, baik. Bila kita buat kerja, wayarnya nak pakarnya 300 meter. Nah, dia beli 350, lebih 50 meter. Jadi 50 meter tu ambil buat balik. Nah, boleh ke tak? Jawabnya, tak boleh dan boleh. Bila tak boleh tu? Apabila tuan rumah tidak beri izin wayar hak lebih tu kepada kita untuk kita ambil. Tak, maka hak panjang-panjang hak molek, hukumnya haram tukang tu ambil. Hak bekal-bekal potong pendek-pendek, balik pada uruf. Uruf kata, biasanya tak ada orang ambil hak gitu, siapa nak ambil pun boleh. Jadi hak panjang-panjang hak boleh pakai pada adat, wajib kena tuan rumah beri baru boleh. Yang keduanya halal. Kalau wayar tu hak syarikat hak kita punya sendiri. Faham? Jadi wayar kita, rumah kita dan kita sendiri tukang. Jadi kita ambil barang kita, tak ada masalah. Neh, wallahu a'lam. Itu sedap tu. Jadi jelas dapat hal tu. Dan nak tanya ni orang depan tu dia sebenarnya. Nak tanya orang belakang dengar tak orang belakang? Suara ustaz dengar tak suara ustaz? Cuba jawab orang belakang. Dan apa tak apa janji dengar. Jadi tanya sekali lagi nanti, tanya-tanya. Orang belakang dengar ke tak suara ustaz? Tak dengar, kena bagi depan. Atau tolong kuat sikit suara ustaz sebab ustaz Azhar suara romantik sikit. Dah sikit suara ustaz lah. Okay.